Hayo, makanan apa ini? Tonton terus videonya, jangan skip karena skip adalah kere kuota. Assalamualaikum geng, jumpa lagi di channel Arsyadani Fuad, channel makan-makan terbaik sealam nyata. Ini penampakan sisi timur geng, ini arah-arah ke Surabaya, jalan Sragen geng, Solo Sragen ini dekat dengan alun-alun. Ya, ini kalau ke sana Solo geng. Ya, ini ada salah satu warung martabak ya, gerobak jualan martabak. Martabak yang kata istri saya ini enak nih. Rekomendasi dari istri tercinta. Ini martabak telur juga ada, martabak manis ada. Itu martabak telur itu. Itu proses pembuatannya tuh geng. Dibolak-balik, bolak-balik. Itu aja pukis juga geng, nanti kelihatan geng. Kita tunggu membolak-baliknya. Proses pembuatan martabak telur geng seperti itu. Jadi kalau yang pengen usaha martabak telur bisa dilihat nih proses pembuatannya. Oh, oh kulitnya mantap tuh. Tuh ada pukis juga itu, lagi buka tutup pukis itu. Ya dimasukin adonannya ini. Martabak ada di, saya ulangi lagi ya, ada di dekat alun-alun Kabupaten Sragen, sebelah baratnya. Kalau arah Solo, dari Solo ke arah Sragen, nanti lihat kanan jalan geng. Jangan lupa geng, kalau nonton video ini jangan di skip. Skip adalah kere. Ini dia geng penampakan martabaknya. Ini martabak telur tinggal dikit, tadi udah dimakan malam tadi. Ini pagi ini geng, pagi ini aku buka masih disisain satu sama istri sama ibu. Lumayan lah, mari kita makan. Woyo woyo, halo pemirsa, sorry suaranya pakai terpisah. Oh ini martabak telurnya nih, mantap cuy. Ini coba sambil melihat-lihat keadaan geng karena malu geng. Hehe, ngevlog pertama di rumah mertua geng. Ya, martabak yang manis geng, buh tebel banget. Enak dah. Ini rasa keju Oreo geng, enak banget. Serius enak. Bentar ya. Dapun. Beneran bener enak ini geng. Jadi silahkan beli martabak Alan di Kabupaten Sragen. Assalamualaikum.